Shuiwen yuan puteren, tongle hai yowen. Shuiwen chen puteren, putong wiyo puwen. Nali jiju, zhe shi shi, zhong yao de, shen me shi bu zhong yao de. So yi, ni hui ji dao, kei chen me zuo, rang, ni de seng huo ban de chuan zu. Hai jun shuiwen de, peng yao men hao, moro news chao hao chen. Ken wo de fitiga Shafira, wo lai che Jakarta. Dan how was the venue? Wose Anwar Zaki, wo lai che Malang. Hai jun shi yuan de peng yao men. Shi yi che, wo men jiang xiang. Da jia zhe shou hai jun shi yuan de shui jin huo dong. Wo men jun chang xiao zhen xin wen. Geng duo xi jie. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksda TNI Denny Hendrata menerima kunjungan kerja Kapus Kuta TNI, Marsda TNI Danang Hadi Wibowo di Gedung Mako R. Subiakto Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Dalam kunjungan kerjanya, Kapus Kuta TNI beserta rombongan melaksanakan tour facility di Kesatrian AAL dan berkesempatan meninjau renovasi bangunan Halong, Taman SSAT AAL, menaiki swambut mengelilingi Bosem, dan Auditorium Andromeda Depel AAL, serta diakhiri dengan pertukaran cenderamata dari Gubernur AAL dan sebaliknya. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata menandatangani dan menerima alih bina Kalkade 8 dari Pangko Armada 2 Laksda TNI TSNB Huta Barat yang bertempat di ruang rapat Pangko Armada 2 pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata didampingi oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Dr. TSNB Huta Barat menyambut kedatangan kapal latih TNI Angkatan Laut jenis Berkyu KRI Bimasuci yang telah melaksanakan pelayaran operasi diplomasi Muhi Baduta Bangsa dalam rangka mendukung latihan praktek pelayaran Kartika Jola Kerida Taruna AAL Angkatan ke-69 tahun 2022 yang bertempat di Dermaga Madura, Ujung Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Pelayaran yang membawa 208 orang terdiri dari 92 orang ABK, 102 orang Taruna AAL, dan 14 orang staf latihan ini telah menempuh perjalanan sejauh 11.122 nautical mile selama 91 hari dengan mengarungi lautan Indonesia dan Hindia dengan melewati 9 kota, 3 negara di Asia Tenggara dan Australia sejak tanggal 19 Juli 2022 lalu. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata memimpin jalannya upacara pengukuhan jabatan Komandan Kapal Angkatan Laut Kadet 8 kepada Letu Laut Pelaut Kartika Jola Puspita SCRHAN yang bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Pengukuhan jabatan Komandan KAL Kadet 8 ditandai dengan pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda jabatan dan penandatanganan naskah pengukuhan jabatan serta fakta integritas. Turut hadir dalam kegiatan pengukuhan Wagub AL Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso, Seklem AL Laksma TNI Niketut Prabawati, pejabat utama AL serta perwakilan perwira AL lainnya. Akademi Angkatan Laut peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah 2022 Masehi dengan mengambil tema Meneladani Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mengingat kembali keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan dan mengangkat martabat umat Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang beradab dan bermartabat yang digelar di Gedung Waspardi Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Pada awal sambutannya, Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Denny Hendrata mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, keluarga besar AAL bisa hadir untuk mengikuti jalannya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata melepas keberangkatan Latek Jalal Sesha Taruna AAL tingkat 2 Angkatan ke-70 yang bertempat di lapangan Banda Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2022 yang mempunyai tujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan navigasi dasar, kebaharian, keselamatan jiwa di laut,
pengenalan kapal serta pengetahuan tentang kehidupan di kapal dengan rute pelayaran Surabaya-Banjarmasin. Latihan jala sesia digunakan sebagai media promosi di daerah yang disinggahi, juga untuk menunjukkan kepada masyarakat dan putra daerah setempat tentang keberadaan TNI Angkatan Laut, khususnya Akademi Angkatan Laut. Sebanyak 23 taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Korps Marinir Angkatan ke-68 melaksanakan Latek Bumiam Jayuda tahun 2022 sebagai pimpinan latihan Kepala Departemen Marinir Kolonel Marinir Bambang Dilianto. Pelaksanaan Latek pada tanggal 10 Oktober hingga 28 Oktober mendatang dilaksanakan di beberapa tempat diantaranya di AAL, Koarmada 2, Menkaf 2 Marinir Semarung, Yonif 5 Marinir Ujung Surabaya, Pantai Bandongan Asem Bagus, dan Puslatpur 5 Marinir Baluran Karangtekok Situbondo pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Adapun tujuan dan sasaran Latek agar taruna memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas aplikasi penguasaan tumpuan pantai, pendaratan khusus serta serangan dan pertahanan dalam operasi amfibi. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksda TNI Deni Hendrata didampingi Ketua CBS Jala Senastri AL Nyonya Kiki Deni Hendrata menghadiri upacara prastia perwira pendidikan pembentukan perwira Angkatan 52 dan pendidikan pembentukan perwira singkat Angkatan 2 TNI AL serta wisuda purnabakti prajurit dan PNS TNI AL tahun 2022 yang dilaksanakan di lapangan laut Maluku Kodiklatal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melantik dan mengambil sumpah 1.069 perwira muda terdiri dari 684 perwira baru lulusan Diktupa dan 385 perwira lulusan Diktupakat dalam upacara militer prastia perwira. Usai upacara praspa, di tempat yang sama, Kasal juga memimpin jalannya upacara wisuda purnabakti untuk melepas para prajurit dan PNS TNI AL yang telah memasuki masa purnabakti atau pensiun pada tahun 2022. Sebanyak 199 taruna Tunas Bangsa Batu Raja Oku berkunjung ke Akademi Angkatan Laut yang didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah, Bapak Amri Ashadi, yang diterima langsung oleh Kepala Penjamin Mutu dan Pengabdian Masyarakat Akademi Angkatan Laut, Kolonel Laut Elektronika Ertawan Juliadi, yang mewakili Gubernur AL Laksamana Muda TNI Deni Hendrata di Auditorium Operasi Pengajaran Komplek Ki Hajar Dewantara Kesatrian AL Bumi Moro, Surabaya, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Pada kunjungan ini, Wakil Kepala Sekolah SMA Taruna Tunas Bangsa Bapak Amri Ashadi mengucapkan terima kasih kepada AL yang telah menerima kunjungannya kali ini dan berharap bisa memberi wawasan, pengetahuan, pemahaman tentang AL kepada anak didiknya agar nanti bisa bergabung dan menjadi Taruna AL serta mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sebagai pengawal samudera Indonesia dan penjaga kedaulatan laut NKRI. Haijun Xue Yuan de Peng Yao Men Han Yao Chu Jie Xue Haijun Xue Yuan Jue Jie de Yi Ji Huo Tong Yue Wang Le Jie Xia Lai Shi Yue Jie de Haijun Xue Yuan Huo Tong Zai Jian.